Okay, hari ni aku nak tunjuk macam mana nak linkkan Forerunner 245 dengan Zwift dekat phone. First sekali, buat masa ni dia hanya support untuk 245, Forerunner 245. So kita mulakan. Okay, first sekali tekan pada start stop untuk pergi pada mode. Cari virtual run, kalau tak ada, either jam korang belum update atau benda tu tak ada lagi. So kau kena letak kat add, atau kalau kat favorite, tekan kat favorite, add. So bila dah ada benda ni, okay, just pergi pada virtual run. So dia akan keluar macam ni. Make sure phone dengan jam dah connected lah. Maksudnya kau kena buka bluetooth dekat jam, bluetooth dekat phone dan linkkan ke jam. So macam ni dah connect. Okay, cara nak connect dia, tekan pada virtual run. Ni dah connected tapi aku demo lagi. So make sure kalau untuk iPhone pergi pada bluetooth, make sure dah connected macam ni lah. So kau kena connect dengan jam siap-siap dulu, baru virtual run ni boleh pakai. So macam ni dah ready untuk run ni lah. Kata aku tutup bluetooth, so dia tak keluar apa-apa. So first memang kena pair dengan jam. Kau buka, kau tekan mode pada virtual run and make sure bluetooth connected. So macam ni dia dah pair. Make sure korang dah ada account Zwift dulu. Cakap dah create siap-siap. So bila dia connected, okay, ni phone wife aku, ni jam wife aku. So tapi aku simulate pakai account aku lah. So kat sini just click. Make sure korang dah ada account dulu lah. And make sure dia dah pair dekat virtual run ni. So bila dah pair, dia akan keluar macam ni lah mode dia untuk run. So tengok semua dia dah connected dengan jam. So just okay and run. So basically dia akan detect pace dan heart rate daripada jam ni lah. So aku tak ada treadmill, tapi boleh juga nak demo. Kita lari setempat tengok bergerak ke tak. Okay, jap. So bila korang start kat sini, kat sini pun dia akan start juga. Jap, aku cuba lari setempat. Korang tengok lah bergerak ke tak. So aku tengah lari setempat. Kalau tengok video tu dia memang bergerak. So kalau korang bosan-bosan kat rumah, boleh je. Kalau tak ada treadmill, just lari setempat. So pace dekat jam aku sekarang 8.45. So dekat Zwift ni pun akan tunjuk 8.45 lah. So ada follow apa ni pada jam. So siapa kata tak boleh lari kat rumah, mesti boleh lari virtually dengan orang lain. Aku lari. Okay, aku lari setempat je ni. Pace 9.25. Terima kasih berlari. Okay, stop.
So kat sini dah 0.17 km. Kalau tengok kat jam pun sama. So dia memang ambil data daripada jam kita lah. So bila dah habis, korang just save. So dekat sini pun kena masih and run. Kalau tengok sini memang lari ni, lari dalam track. Sebenarnya boleh je lari outside, cuma bila dah tak sure, tapi dia memang kena panaskan badan dulu and then suddenly dia akan keluar lari keluar. Ok, itu saja. Make sure korang pakai Forerunner 245 and update paling latest punya firmware. Kalau tak, dia tak ada mode untuk virtual running. Ok, itu saja. Selamat berlari di rumah. Jangan lari tu, tak luar. Jaga kesihatan. Bye.